Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Kopi Manis 76. Kali ini Kopi Manis 76 akan mengunjungi salah satu tempat yang sangat indah sekali, yaitu wilayah Cianjur Selatan, daerah terujung di wilayah Cianjur. Dari kota Cianjur menuju Cianjur Selatan ini sangat jauh banget ya, kurang lebih sekitar 2 jam perjalanan. Dan dikenal sebagai 100 kelokan terekstrim ya. Keindahannya kita bisa melihat pemandangan, yaitu perkebunan tehnya dan pesona keindahan alam rumah rumah masyarakatnya yang masih asri. Nah, untuk melihat perjalanannya sambil kita mendengarkan instrumen lagu-lagu yang mungkin saya sudah kemas dengan supaya tidak jenuh untuk melihat pesona keindahan di wilayah Cianjur Selatan atau Turki ya, turunan kidul. Cianjur turunan kidul. Terima kasih, selamat menikmati dan salam Kopi Manis 76. Bagus kan itu view-nya yang ada ilusi sedikit serem gitu. Bambu lorong jalan lorong bambu malam ya mau ke jam lagi lah. Thank you.
Megalitik Gunung Padang sebelah kanan. Udah mau Gunung Padang. Lagi puas, jangan bikin sakit gigi ya. Oh iya, gimana? Jangan gini. Depan tuh desa. Gak ada waktu. Oh iya. Kecamatan Selamat Datang. Jember. Ininya salah sih. Tadinya sebelah sini kameranya. Dan kameranya di sini. Campaka ya, ini pasar.
Banagara. Ini perkebunan teh. Banagara, teman-teman. Paling terujung ini. Luar biasa sekali. Daerahnya. Dari arah kota aja ke sini udah 2 jam. Luar biasa. Ini negeri di atas awan. Popogane jagat daerah Cianjur. Selangka maning gunung nih, Bu. Goyang. Kalau lewat jalur sini ya baiknya berak dulu, kencing dulu, ya gitu baru boleh melintas di jalan ini. Jangan sampai di tengah jalan mules gitu. Ini jalannya cukup menantang. Nah, untuk supir juga, untuk jangan kaleng-kaleng. Supirnya aja kaleng-kaleng loh, kalau melintasi jalur ini ya harus betul-betul bersertifikasi. Itu kan bersertifikasi janda muda. Sertifikat. Iya. View-nya bagus, perbukitan udah di atas. Gunungan daerahnya juga berkabut, wilayahnya sejuk ya. Di sini masih banyak rumah-rumah panggung yang masih asri ya. Tuh, lihat tuh. Masih banyak rumah panggung. Masih asri rumahnya ya, masih bilik. Berbeda dengan wilayah ini, masih bilik ya wilayah. Ininya nih, rumahnya juga masih ya. Banyak yang masih asri. Enggak bagus. Bedanya kita naik motor kan. Ya, jalannya cukup menantang. Wis. Oke. Ya, lihat rumahnya juga ya. Lihat masih bilik ya. Sepanjang jalan ini banyak rumah-rumah tuh di sana juga masih. Bisa dilihat. Masih asri gitu kan. Berapa jam lagi paling? Tuh ya perkampungannya. 4 menit. Oke. Sangat jauh, makanya ini daerah udah paling terujung ini ya, daerah terpencil. Ujungnya Cianjur. Yo, kita berjalan. Wush, lihat deh jalannya seperti ini ya. Wush, ya. Goyangan ya. Ini goyangannya 360 derajat ya. Ini. Ini rest area. Rest area di tengah hutan. Hutan pinus ini. Hutan pinus. Pinus apa? Apa ini? Pinus, iya.
kecamatannya masuk wilayah Sukanegara. Iya, Sibolang. Berapa jam mas tadi? Hah? Bilangnya? Masih 1 jam lagi ya pak? 1 jam lagi. Luar biasa. Di situ sehari ini ada di situ. Dari Mas Amin si angkut. Ini soalnya apa itu ya, apa ngebayang gitu. Jalannya dari mana itu ya? Oh, ini jalan. Ya. Indah petunjuk Cisokan, Cilangsari, Sindang Barang. Cilangsari Cisokan. Kayak bandar ujek ya, mana nang ya, mana nang si Maca. Jalan nih. Iya. Kayak kampungnya si Eti. Beri ngorong. Tuh rumahnya tuh. Masih di sini masih banyak. Yang menarik ya, si YouTuber yang ada di Cianjur nih. Banyak segudang konten. Wah, sedikit ya bos. Iya.
gudang konten. Ini SD Negeri Sukanegara. Di sebelah kiri nih. Di sebelah kiri itu ada gambar masjidnya. Nah ini. Oke, ini ada warung pas. Ya. Uish, ya. Lihat. Kalinya. Istirahat dulu mau kepada ke masjid. Hancur mah perjalanan yang sangat melelahkan sekali. Jalannya begitu ekstrim. Luar biasa. Tapi kita bersyukur ya bisa datang mengunjungi wilayah daerah di Cianjur ini. Ya. Di kampung Caringin, Desa Sukamekar, Caringin, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukanegara, Cianjur. Oke, terima kasih ya. Semoga tayangan bermanfaat bagi warga Cianjur. Jangan lupa like dan subscribe channel Putri Manis Tujuh. Daerah Pagelaran ya, Pagelaran Cianjur ya, daerah di terujung di wilayah Cianjur Selatan nih. Dari kota aja menuju daerah ini sampai 2 jam ya perjalanan, luar biasa sekali. Jalannya juga cukup ekstrim banget ya kelokannya. Kebetulan habis turun hujan. Curug nih, daerah Cicurug ya, Cianjur, sedulur ya. Salam-salam baik dari Cirebon untuk warga Cianjur, Cicurug khususnya, pasar desanya ya, pasar nama pasar Pagelaran ya, pasar Pagelaran. Buka. Jalannya gini ya. Cianjur nih paling terujung. Daerahnya luar biasa. Pogane jagat ya. Thank you.
lihat jalannya sampai sampai ngelok begini tuh jalan. Kecamatan apa mungkin? Panggelaran. Hah? Panggelaran. Duduk, lewat. Masih Tang, teng, tadi mau tang apa? Belum. Tanggeng. Tanggeng ya, kecamatan Tanggeng. Utang sih tadi udah berbatasan. Tanggeng. Melintasi. Ini cadas pangerannya Cianjur. Bawahnya tuh jurang. Samping kiri jalannya apa liuk-liuk kayak ya jalan ular. Ada ke sono ya. Ini seru banget kayaknya. Sini rumahnya panggung, banyak panggung.